Pemerintah Kota Palembang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai 20 Mei 2020. Pemkot Palembang sedang menyelesaikan draft peraturan wali kota yang mengatur pembatasan fisik dan sanksinya. Lalu rancangan tersebut akan diserahkan ke Gubernur Sumatera Selatan untuk pengesahannya. Lebaran kedua itu sudah pengenaan sanksi. Jadi tanggal 20 ini begitu kita nanti Pak Wali setelah saya setujui dalam sinkronisasi, PSBB Palembang baru sebatas sosialisasi pada warga. Belum ada sanksi untuk pelanggarnya selama 3 hari. Sanksi baru akan diberlakukan pada 2 hari setelah Idul Fitri 1441 Hijriah. Sebelumnya, Kota Palembang mengeluarkan instruksi wali kota berisi pembatasan kegiatan sosial, larangan berkerumun, serta kewajiban menggunakan masker di luar rumah. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.